19 Januari 2017, segera kita mulaikan. Adapun susunan acara, kemudian kedua, nyanyian penghiburan, yang ketiga, kelima, ibadah, yang akan dipimpin nanti oleh Ketua Badan Pekerja Wilayah Manado Barat Daya, Pendeta Bapak Jenny Lexi Batok Sarjana Teologi. Yang keenam, penyerahan tanda kasih. Dan yang ketujuh, ucapan terima kasih dari keluarga. Dan yang terakhir, penutupan peti jenazah. Selanjutnya kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang. Yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang ini perlu kita ucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan di muka manusia bahwa kita di muka Tuhan bahwa kita tidak mempunyai kekuatan. Untuk itu pada kesempatan ini tentunya sebelum acara dimulai saya mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, nyanyian-nyanyian penghiburan. Dan yang pertama dari keluarga besar Mundung. Sesudah itu gereja-gereja Abramsana. Thank you.
keluarga tidak perlu ganti. Karena ini pengganti karangan bunga. Kalau orang kasih karangan bunga kan tidak mau berapa minta. Lahir Manado 25 November 1932. Menikah dengan Betsy Kamagi almarhum. Dikaruniakan anak, 3 orang anak. Yang pertama Irene Mundung, membentuk keluarga Pungayo Mundung. Dikaruniai anak, 3 orang anak. Yang pertama Kedi Pungayo, Almendo Pungayo, Revino Pungayo. Yang kedua, Michael Mundung, membentuk keluarga Mundung Raung. Dikaruniawi anak, 3 orang anak. Yang pertama Richard Mundung, kedua Rizky Mundung, dan yang ketiga Florencia Mundung. Yang ketiga Stanley Mundung, membentuk keluarga Mundung Lumendek. Yang keempat Jane Mundung, membentuk keluarga Sama Hati Mundung. Dikaruniawi 3 orang anak, yang pertama Jevan, kedua Iron, ketiga Emily. Riwayat pekerjaan almarhum,
pernah menjadi chef di Istana Negara pada masa Presiden Soeharto. Terhormat Bapak Lurah Bahu, yang kami hormati juga para pemuka-pemuka agama, pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan yang sudah duduk pada bangsal negara pada siang hari, para pekabung yang kami hormati, para Elsus kolom 1 sampai kolom 34 yang boleh hadir duduk dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Imannya tentunya bersedih, bersusah karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Keluarga besar, keluarga Mundung Bang Hadi, yang di dalamnya ada termasuk keluarga-keluarga yang sudah membawa puji-pujian tadi. Jemaat Kepabung yang kami kasihi, pada tanggal 25 Desember 2016 tentunya para anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara boleh datang berjabat tangan kepada almarhum. Selamat Hari Natal Kopang, selamat Hari Natal saudara kita. Dan pada tanggal 1 Januari juga 2017 ada ucapan selamat tentunya dari anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara dengan kalimat selamat tahun baru Papa, selamat tahun baru Opa tercinta, selamat tahun baru saudara. 2017 kurang lebih pukul 10 pagi, orang tua, Papa, Opa, saudara mereka dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa. Luar biasa kalau toh mereka tahu rencana Tuhan pada awal tahun 2017 ini. Mereka akan mengalami duka, mengalami perpisahan. Syukur atau aduh orang semua dengan acara karena memang Tuhan semua ada pada tanggal 11 Januari tutoran Epapa, mentoran Teopa. Tetapi kuasa Tuhan, rencana Tuhan tidak ada yang kita ketahui. Seperti khotbah tadi malam oleh gembala dari KPDI. Om Alok, kalau saya sebenarnya Opa.
Om Alu. Memberikan shalom, damai di hati. Yang kami hormati, kami kasihi keluarga besar Mundung Kamagi, anak-anak, cucu, saudara-saudara yang pada saat ini menyaksikan kemahakuasaan Tuhan ketika Tuhan mengambil kembali ciptaannya, Bapak Yunus Mundung. Hari-hari kita sendiri dengan beliau kita panggil Om Alok. Di tengah-tengah keluarga besar Mundung Kamagi, terbilang umur 84 tahun, satu bawa yang dafu, Asia, masih tinggal beliau. Saya yakin beliau bersama-sama dengan kami, saya ingat persis, dengan anak beliau udah bikin bersih di Samara IC. Karena memang bersama di sebelah situ, informasi ada yang datang ke pasar, lewat di situ, udah buang, kasihan, jangan. Kemudian bapak-bapak ibu, saya ingin ingatkan, dan ini juga menjadi concern kita bersama, masyarakat Kelurahan Baru. Di Kelurahan Baru punya kubur yang diusahakan oleh seluruh masyarakat Baru. Ada kumpul doi. Waktu bapak bilang cuma 5 sen sampai ke doi-doi kubur. Nah itu milik bersama. Oleh sebab itu kalau orang mau bikin kubur, jangan ganggu kubur yang lain. Atau mau berjalan dengan juru selamatku, berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikuti sampai aku tiba di negeri. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan kerjaan tangannya. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah peduli. Yeah.
lawan-lawanku bersolat sehat, apabila aku koyak. Hatiku bersolat. Gile. Dan selanjutnya kadang-kadang bikin bodoh. Senang gak? Kalau dia bikin bodoh, aku punya rasa senang. Sebab selama tahu baca cerita yang orang yang berusia 80-an ke atas, selalu udah bilang begini. Ya, tapi cucu sebikin bodoh begitu. Ya, dia selalu bilang begitu. Dia senang sekali. Ya. Nah, itu, itulah yang disebut dengan mari kita berusaha untuk bisa 80 tahun. Begitu kan? Bahasa paling tepat. Sebab yang kita kasih ini, saya membaca dari naskah ini. Hidup ini kita diberikan Tuhan karunia berbeda-beda. Karunia berbeda-beda. Dan tiap orang mendapat kasih karunia beda-beda. Sama dengan Tuhan gue Pak Yunus. Pak Yunus, dia dikaruniakan keahlian sebagai koki. Ada yang sebagai Bapak Malo. Ada juga Bapak Malo menerus Malo ini luar biasa ya. Ya, dapat dipercaya dia laku begitu. Kalau mata uang laku, laku di mana-mana. Kalau kita memiliki kesadaran seperti itu, maka sebenarnya tidak perlu banyak hidup ini. Tidak perlu banyak. Sebab apa yang banyak? Dari keluarga meminta selagi Ibu Neta Neva belum sebelah kanan saya ada sambutan anak. Kita bilang sudah itu. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja dan Tuhan dunia. Yang saya hormati Bapak Pendeta Bato Tantun, Masuk Kerenda, Tua Barang Kerja Wilayah Manado Malaya, Barat Daya, mohon maaf ya. Mengerti dengan kota Manado punya membuat. Yang saya hormati yang sudah menjadi ada banyak hal yang sudah mereka lakukan sebagai ayah, sebagai anak, sebagai cucu. Tapi hari ini keteladanan yang sudah diperlihatkan oleh ayah mereka, opang mereka sudah memberikan walaupun mungkin tanpa kata-kata. Suka dan duka sudah mereka mengalami. Dan sebagai rasa ucapan syukur pada saat ini, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu akan mengucapkan ucapan kasih mereka kepada opang mereka, kepada papa mereka, kepada saudara mereka yang mereka kasih bersama dengan suami. Kasih sayang sudah Bapak tunjukkan bagi cucu-cucu Papa. Thank you. Amen. Dan Filipino. Papa, terima kasih Papa. Kami akan tetap mengenang Papa. Selamat jalan Papa. Sampai ketemu lagi kita di Yerusalem. Ungkapan kasih yang kedua akan disampaikan oleh anak Michael Mando bersama dengan istri. Beserta dengan cucu-cucu Richard, Rizky, dan Florence. Papa, terima kasih Papa. Selama ini Papa sudah memperhatikan kami. Papa sudah menjaga kami. Papa sudah memberikan satu nasihat-nasihat dan keteladanan iman yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
tidak ada apa-apa yang dapat kami persembahkan di hadapan Bapa selain saat ini. Engkau adalah Papa yang luar biasa bagi kami. Engkau adalah Papa yang senantiasa memberikan contoh yang terbaik bagi kami. Tidak pernah mengeluh. Engkau memberikan satu nasihat walaupun kelihatan yang seperti yang marah, tetapi dibalik semuanya itu demi kebaikan kami. Terima kasih Papa. Terima kasih Opa. Selamat jalan. Sampai ketemu kita di surga yang indah sana. Biar sore yang baru. Apakah kasih yang ketiga akan disampaikan oleh anak yang rindu bersama istri. Papa inilah Stanley bersama dengan istri. Papa ada banyak hal dalam kehidupan Papa. Ketika Papa memberikan sebuah perhatian keluar dari sana. Bagi cucu-cucu juga Papa yang sudah Papa berikan sesuatu yang berguna bagi Papa. Stanley bersama istri mengucapkan selamat jalan Papa. Maafkan Papa kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Papa dan hal yang menyebabkan sakit Papa. Tetapi setiap nasihat, setiap apapun yang Engkau berikan bagi kami Papa. Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh anak Jane yang menunggu bersama dengan suami Yudhu Stefan dan Ayu dan Emily. Sudah disampaikan, Papa terima kasih. Kami berterima kasih untuk setiap apapun yang sudah Papa berbuat itu tetap akan kami kenang. Selanjutnya ucapkan terima kasih untuk setiap perhatian dan kasih sayang sebagai adik, didikan, teladan yang Kau telah berikan bagi kami bersama dengan istri juga anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Selamat jalan adikku, selamat jalan kakakku ya, dari adik Ines ke bersama dengan istri. Kemudian perkenalkan Ibu Mince Ben Hasan ya. Jalan Kota Tua. Bapak Ade, selamat jalan. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih juga untuk apa yang sudah Bapak Ade berikan bagi kami. Berikut akan disampaikan oleh ponakan. Maafnya saya tanya dalam Bapak Tua, nanti luar Bapak Ade. Yang penting ini ponakan. Terima kasih. Ini sudah menyampaikan ungkapan kasih kepada omnya yang tercinta. Kemudian ungkapan kasih akan disampaikan oleh Bapak yang sudah om kami lakukan di dalam kehidupan kami. Selamat jalan, Bang Alok ya. Kemudian persembahan ungkapan kasih berikut akan disampaikan om. Selama sakit karena kesibukan ini mungkin tidak sempat besuk sama Bapak Tua. Tapi ini yakin Bapak Tua saat ini sudah bersama dengan Bapak Surga. Selamat jalan Bapak Tua dari ini. Kemudian ungkapan kasih berikut. Selamat menikmati kesempatan baru. Bapak Tua tidak ada apa-apa yang Bapak Tua yang sampaikan. Selain selamat jalan dan terima kasih untuk segala teladan yang sudah Bapak Tua berikan bagi Alfian dan keluarga. Dapatkan karena mantan ini mengisar dan sudah menikmati dengan temukan ketika mereka masih kecil. Selamat jalan Opa tercinta. Engkau tetap dalam kenangan kami. Selamat Tuhan. Percaya bahwa keluarga walaupun ditinggalkan oleh ayah, orang tua, Bapak tua mereka, Pak Adi mereka, saudara mereka sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Saya mewakili untuk semua yang ada pada saat ini mengatakan kepada yang saya sebut dengan akrab Om Anwar, selamat jalan Om siap-siap. Dan kami memberi kesempatan kepada keluarga, saudara-saudara yang ingin melihat almarhum Bapak Yunus Alok Mondun. Untuk yang terakhir kali, disilakan mengambil pembahasan. Kita berjalan hidup.
Jadi ini kemenangan dengan tujuh keluarga. Bye.
Karena Tuhan mengambil kehidupan Bapak Yunus. Haruslah kau sangkal diri. Setia.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Peganglah
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapak.